Halo Sobat Kaze sekalian, selamat datang kembali di Tell the Story of Seal Online. Tempat di mana Kaze akan membahas semua tentang game Seal Online. Dan kebetulan kali ini Kaze ada di Seal Online Blade of Destiny. Oke, kita akan langsung aja ke pembahasan kali ini ya. Tapi sebelumnya Kaze mau minta maaf dulu karena kemungkinan video yang sekarang ini mungkin munculnya bakal terlambat karena keterbatasan editing di komputernya KZ. Jadi ya ini tuh yang mau KZ bahas kali ini sebenarnya adalah update terbarunya Seal Online di bulan April. Tapi videonya sendiri mungkin baru keluar pertengahan April nanti. Jadi ini tidak terlalu up to date gitu ya. Cuman karena pentingan jadi harus tetap di-upload dan eksistensi YouTube ini mesti tetap bisa terus-terus ada gitu ya. Ya bertahap aja, mudah-mudahan memang ada rezekinya buat kasih juga supaya bisa upgrade lagi si PC-nya dan bisa update lebih cepat. Oke. Itu aja sih, mohon doanya aja untuk sobat-sobat kalian yang senang dengan konten segmennya Tell the Story of Seal Online ini di Silver Gaze Channel ya. Mari kita langsung masuk saja ke pembahasan kali ini. Setelah kemarin buka Grebit dan dapatnya lumayan oke gitu kan. Nah, kemungkinan yang sekarang bakal dilanjutin itu kan kemarin dapat Golden Chess Key itu 20 biji. Itu thanks banget buat yang udah ngedonasiin KZ kemarin tanpa nama. Kalau nggak gara-gara NT ya, mungkin nggak akan bisa bikin konten untuk gacha lagi di bulan April ini gitu kan. Sip, bener-bener thank you banget lah. Cuman kayaknya emang dasar udah terlalu lama di rumah gitu ya, bosan. Jadi pembawaan KZ-nya juga kayaknya malas gitu loh. Aduh, 3 minggu loh kita di rumah ya. Oke, kita akan langsung aja ke updatean kali ini ya. Jadi updatean ini tanggal 8 dan video ini kebetulan kasih record itu tanggal 8 juga. Update terbarunya itu yang paling pertama kita lihat adalah event Let's Overcome Coronavirus Together. Jadi Game Master mengupayakan atau mengarahkan playernya supaya kita fight melawan corona, supaya corona ini cepat nyah dari dunia ini gitu ya. Ya, mari kita lihat dulu nih. Stay strong, let's overcome coronavirus together. Oke. Jadi diberitahukan, we all around the world should respect the social distancing. Jadi Game Master ini istilahnya apa ya, turut prihatin dengan keadaan ini sehingga event ini tuh berlangsung hari ini. Dan tata caranya itu dia adalah kita harus mencari coronavirus yang datang pada kota, berarti di kota. Begitu. Jadi ini nanti ada di kota nih. Sign to the coronavirus. Nah, you will find her next to the bank. Jadi nanti kita akan dapat mana nih? Maksudnya gimana sih? It's our time to word. Okay, since today. Jadi bakal ada NPC Shield Plague Doctor yang ada di next to the bank of. Berarti ada di Elim, kita harus ngumpulin vaccine research material. Nanti kita dapat maskernya COVID-19 out seperti ini. Oke. Monsternya mungkin dicari di sekitaran Elim, itu menurut informasi yang udah kasih dapat ya. Nanti kita akan cobain setelah ini. Kemudian di bawahnya ini ada pemberitahuan yang sangat mencengangkan, yaitu as we want you to stay strong during this period.
Our beloved Yulshon will provide all the armor weapon 2XG plus 9. Makin gampang aja sebenarnya ya di seal ini untuk farming ya kan. Udah dikasih armor XG plus 9. Protect yourself. Talk to the him to make it. Ini gak tahu nih dapetnya untuk karakter yang udah ada itu masih bisa dapat atau mesti bikin lagi yang baru gitu kan. Ini mesti dicoba dulu nanti. Nanti abis ini kita akan coba ke gamenya ya. Kemudian and it's not all. Jadi during this time we will have a level up extravaganza event, berarti bakal ada level up lagi. Event level up pertama, oh berarti bikin karakter baru itu dapat telur 10, terus dapat high potion 300, high ini juga 300 nih, happy. Begitu weapon armor exchange standar lah ya. Terus level 30 dapat seed pet gift box, ini dapatnya satu, terus elegance power karya, aduh ini dapat lagi guardiannya. Level 50 dapat equipment chest, udah gitu dapat CCC, terus HP MP lagi. Level 70-nya dapat Irvis 10, nah sama dapat pet nih Jurassic Mosquito in Amber. Ini sebenarnya pet yang lumayan susah dapatnya juga, sekarang dibagi-bagi. Oke, siap. Level 100-nya dapat 600 max potion sama blue potion-nya 600. Kemudian ada water drop diamond, enggak tahu water drop-nya berapa. Terus sebelahnya ada aksesoris chest. Aduh, ini dapat enggak tahu apa lagi nih, random. Level 120-nya dapat ini apa nih? Oh, ini brain food, ini kalau enggak salah buff potion. Terus floating carrot-nya dapat 1. Lumayan juga. Mini teddy bear bag itu di level 130 XG lagi. Wow. Level 150 ini kita kayaknya bisa milih nih antara pet damage atau pet magic. Jadi ada dua pilihan yang bisa dipilih, ya kan? Terus level 200-nya kalau udah nyampe 200 itu kita dapat ransom chocolate cluster 100. Terus gold gonjolannya 100 sama level 200 archivement kostum. Dapat kostum level 200. Ini enggak tahu bisa di-trade atau enggak ya. Level 205 ini dapat lagi ransom buff, Nau Sushi sama Deadly Lasagna. Ada natural stone sama SRS. Kemudian level 210 dapat kristal 3, ruby 3, diamond 3. Level 220 masih sama, dapat max potion sama blue potion masing-masing 600. Kemudian fear fist juga 10. Nah ini nih yang paling gawat. Level 230 kita dapat set police XG rata HTBS. Aduh ini kayaknya gak bisa di trade sih ya, cuman pasti bakal rame banget ini training town. Yakin sih kali ini pasti rame banget, penuh banget, ngejar sampai level 230. Apalagi kalau yang kemarin masih nyimpenin ya, simpenin apa namanya, warping itu tuh, aduh apa sih namanya, level jump yang kemarin, time warp, itu pasti ngejar ini nih, police uniform set ini. Aduh lumayan kan kalau kita punya time warp itu dari level 1 sampai 251 aja udah jadi nih. Level 240-nya masih dapat ransom, terus dapat golden chest key trade 3 itu 240. Mantap sekali. Kita punya 5 char dibentokin sampai 250, itu udah dapat ini banyak banget ini. Terus level 251-nya enggak tahu nih dapat apa nih ya. Harmonic Beer Cloud sama ini kayaknya, kalau lihat harmonik begini, ini kayaknya kayak bracelet lagi deh yang dipasang di sebelah aksesoris tambahan itu. Mantap banget ya ini updatean yang sekarang nih.
Oke, kita akan langsung lihat yang selanjutnya adalah updatean Golden Chest. Ini juga lumayan bagus katanya, dan kayaknya belum lihat ya sekarang dapatnya apa gitu kan. News and announcement. Kita lihat updatean terbaru. Di sini portal home aja, kita ke portal home, kita lihat ada Golden Chest update ya kan. Dan yang 20 Golden Chest key kemarin bahkan bakal kaje pakai di situ, siapa tahu aja dapat ya kan. Official site, astaga ini lama banget ya. Update Golden Chest nih udah kelihatan tuh. Kita lihat, kita klik dulu linknya, terus kita menuju ke sana. Nah, Ctrl C, Ctrl V, kita go. Ya kan? Penasaran. Dapatnya apa sih? Golden Chest update. Yang barunya nih, Golden Chest update-nya standar, masih yang atasnya Golden Chest Key, Trade Coupon, terus ada Red Dragon Eye, Blue Dragon Eye, Green Dragon ini masih ada. Ada Heaven Egg. Kemudian di bawahnya nih, akhirnya keluar lagi HTBS Wolf Hunter Set. Ini buat yang kemarin masih kehabisan stoknya, sekarang dapat lagi. Jadi siapapun yang mau berjudi, kalian punya Golden Chest box banyak banget, kalau mau beli bisa komen di bawah, lumayan buat nambah-nambah cegel aja ya. Aduh, terus di bawahnya ini ada Cradenae Joker Card Armor. Ini nggak tahu nih, ini sebenarnya fungsinya buat apa sih, Cradenae Joker Card ini buat apa? Kalau yang tahu tolong komentar di bawah ya, pengen tahu saya juga. Kaje pengen tahu, penasaran soalnya. Terus, nah ini yang kaje butuh banget, Powerful Dragon Bracelet, Bright Dragon Bracelet, terus Powerful Ancient God Ring. Abis itu ada AHW yang Magic. Updatean kemarin yang damage ya kan. Sisanya tidak ada yang menarik. Yellow Ribbon. Oh ini, petnya ada Mandra Stage 7 nih. Mandragora 17, terus ada Powerful Emperor's Bracelet. Sisanya Natural Stone, Soul Run Stone, terus ada Gold Run Stone juga. Water Drop yang 2 miliar 2 juta maksudnya ya. Oke, ini tunggu aja. Setelah updatean ini selesai, upload video ini selesai, KZ bakal update lagi pembuatan video lengkap Golden Chest. Gak tau nih, apakah suwe lagi? Soalnya cuma 20 aja, cuma 20 20 Golden Chest Key. Bisa cegel pun menggenaskan gitu. Untungnya yang kemarin donasi itu si barang-barangnya boleh buat KJ, jadi aman ya. Thank you banget bisa buat KJ, KJ masih bisa buat beli barang-barang yang KJ perlukan ya. Masih banyak banget. Oke, kita akan pindah ke gamenya. Di gamenya kita akan lihat sebenarnya coronavirus yang harus dicari itu seperti apa ya. Oke, kita let's go pindah ke gamenya. Sip, KJ sudah ada di dalam gameplaynya Seal BOD, biar nggak sepi. By the way, ini hasil grabit kemarin yang dapat apa namanya, alat perlengkapan mancing lengkap, mancing mania mantap ya kan. Uyang juga itu dapatnya. Ya, dapat segini lumayan lah. Sebenarnya udah dapat piagra juga, piagranya udah habis, pakai buat kesini. Ini udah plus 7. Siap-siap buat di evoin ya kan. Terus nah ini nih yang tadi dibilang hasil riset material. Ini udah kaca cari sih beberapa tadi nyobain, dan itu adanya di kota doang ya kan, di kota Elim si monsternya. Nah, ini tinggal satu lagi, mending kita cari dulu
kan, kita ke Elim. Yakin sih pasti ramai banget. Apalagi Town of Newbie itu pasti ramai banget. Banyak yang bakal farming gitu kan. Jadi ada di sudut-sudut sih. Untuk yang apa namanya sih, coronavirusnya itu. Dia ada di sudut-sudut. Mana tuh? Bahkan sampai ke game aja kita bener-bener dihantui sama COVID ya. Aduh, gila, ngeri banget ya. Ini kayaknya pada farming nih, nyariin monster-monsternya itu loh. Aduh, ini gak nemu-nemu. Mana ya, sudut-sudut ya, banyak nih. Overlock siapa? Nanti. Gak kenal, cancel aja. Sorry ya, gak kenal. Ini kalau gak maksain muter gak akan dapet nih. Nah, tuh dia coronavirus ya kan. Kita serang aja. Kita dapat itemnya kan. Udah dapat 5 nih. Kemudian kita bakal tukerin ke NPC-nya. NPC-nya ada di bank katanya. Tata. Tuh. Aduh, nge-lag banget sumpah. Kita bakal tukar. Oh my god, I need more vaccine research material. Oke, dokter. Here, the vaccine research material. Ya kan? Nah, kita dapat nih itemnya nih. Nah, kalau dipakai buat kemana? Nambahin damage. Terus kita cek dulu deh. Bukan, sorry bro. Oke. Nah, ini. Ya, begitulah. Benar-benar lah ya. COVID ini bikin sakit kepala gitu kan. Oke. Jadi updatean kali ini mungkin sampai di sini dulu ya kan. Sampai ketemu di bahasan gacha berikutnya, dan mungkin pembahasan gacha berikutnya adalah open golden chest. Jadi tungguin aja, updateannya mungkin bakal lebih lama. Mungkin update kan seminggu itu cuma 2 kali, hari Rabu sama Sabtu. Itu dengan kondisi yang untuk sekarang doang. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepet beres. Supaya tadi nggak update lama-lama kayak gini. Ini ketinggalan banget sumpah. Kasian juga yang nungguin, malah yang update ke yang kirim ke DM-nya ke Aziz, bang kenapa update-annya kok terlambat ya, terus ini banget kan nggak enak juga gitu ya kan. Ya tapi mau gimana lagi, komentar ke Aziz cuma segini-segininya. Itu pun udah syukur banget ada yang mau ngedonasiin dan mau lihat progresnya Aziz untuk sampai ke level 271 ya kan. Udah, itu thank you banget semuanya yang udah mendukung ke Aziz. Sekarang jumlah subscriber kaca juga itu naik banget dari updatean seal online di YouTube ya. Terus terang dari seal online ini jumlah subscriber kaca naik sekitar 400 subscriber lebih. Bahkan sekarang udah mencapai ke angka 3000 subscriber. Itu dari seal online BOD doang. Thank you banget.
untuk yang udah mau mampir ke channel ini dan melihat langsung video-video, ya maksudnya nonton ya, nonton langsung video dari Tell the Story of Silo Online ini. Rata-rata viewersnya juga di sini nembus 1000 sampai 5000 viewers gitu kan. Memang gamer jadul sama game-game jadul itu memang terbaik sih untuk dicari dan dikenang gitu ya. Ya, ya sudahlah, mungkin begitu saja bahasan KZ kali ini ya kan. Ini terus terang agak lemes banget, bukan agak lemes ya, emang lemes banget lah. Udah 3 minggu KZ di rumah enggak ngapa-ngapain gitu kan. Kerja dari rumah, ngarepin dari dari Sil doang gitu kan. Ya, ya udahlah ya. Memang begitu harus prosedurnya, mau gimana lagi gitu kan. Sip. Thank you udah nonton. Tungguin bahasan KZ berikutnya di Tell the Story of Sil Online ini. Kemudian jangan lupa nonton updatean lainnya di Silver KZ channel ini. Ada updatean game horror juga, terus ada beberapa list game-game lain yang KZ mainkan. Jangan lupa untuk ditonton, ya kan? Ajak juga teman-teman supaya si channel ini tuh nggak sepi gitu, ya kan? Aduh, berusaha untuk tidak garing, ternyata jadi garing beneran karena udah mulai capek, sumpah. Ini di rumah hari ketiga minggu, aduh. Oke, but thank you banget lah ya. Kita ketemu lagi di bahasan Tell the Story of Sil Online berikutnya. Sip. Sampurasun minasan. Tetap jaga kesehatan supaya kalian bisa terus main Sil Online dan server ini tidak sepi. Ya. Aduh, ini apa nih? Kayaknya kepencet. Nah. Oke, okay, kembali lagi saya ucapkan sampurasun minasan. Yuk semuanya sobat KZ, dadah.